Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel YouTube FA DJR 29. Kali ini aku akan mereview lagi barang outdoor. Kali ini yang akan aku review itu produknya dari Outdoor Pro. Jadi kalau teman-teman mendengar merek Outdoor Pro, pasti yang aku review itu sandal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sandal apa yang akan aku review kali ini, silahkan tonton video ini sampai akhir. Temen yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan subscribe. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FA DJR 29. Baiklah teman-teman, yang aku review kali ini itu sandalnya ini teman-teman. Kalau nggak salah dulu aku pernah bilang akan mereview sandal yang sekarang aku pakai, saat ini masih aku pakai. Ini dia sandalnya yang aku pakai, itu Outdoor Pro tipenya Hydra, harganya Rp145.000. ini teman-teman yang keseharian aku pakai ya, nanti teman-teman lihat sendiri aja. Untuk packingnya seperti ini. Ini banyak jaring-jaring dan ada resletingnya warna hijau. Itu dia teman-teman. Sekarang langsung kita buka aja ya. Ini resletingnya seperti ini yang apa? Ini teman-teman salah satu aja yang aku review. Ini dia teman-teman sandalnya Hydra. Seperti ini. Ini sandal jepit. Kalau menurutku ini lebih cocok untuk harian atau di rumah atau di kota-kota atau jalan-jalan, bukan lebih ke apa naik gunung ya. Kenapa aku bilang ini cocok untuk harian atau kota-kota? Karena takutnya kalau untuk apa itu naik gunung itu seperti ini teman-teman. Ini kan karet, jadi takutnya nanti nggak kuat ya lepas, kecuali kalau misalnya yang webbing kan ini lebih kuat. Tapi itu pendapatku, kalau pendapat teman-teman semuanya kurang tahu, atau mungkin dari timnya Outdoor Pro ya, bisa mengasih masukan. Kalau misalnya aku salah ya silakan tulis di kolom komentar. Tapi ini tuh aku suka, sangat empuk menurutku ya, dari sandal aku outdoor, merek outdoor yang selama ini aku pakai, ini menurutku yang paling empuk. Serius. Sekarang kita lihat modelnya seperti ini teman-teman. Di sini ada logonya Outdoor Pro ya, warna hijau identik. Lalu di sini ini warnanya itu coklat. Ini itu coklat, ini juga coklat agak kemerahan, agak korengan lah. Ini ada ya ukurannya sama tipenya itu beda. Lalu motifnya dari bawahnya ini ya, enggak apa itu masuk-masuk, cuma biasa menurutku ini terlalu tipis ya, ada logonya Outdoor Pro dan logo kecil-kecil seperti ini, dan sampingnya seperti ini ya, enggak trepes. Lalu yang bawah itu karetnya ini lumayan tebal, kalau buat nanjak sih oke. Soalnya ini masuknya soalnya kan dalam. Tapi aku belum pernah pakai untuk yang ekstrim ya, di rumah aja ya, kota-kota lah. Nggak pernah untuk naik. Kalau temen tadi kan udah lihat, memang apa sih empuk banget ini. Ini dan bawah ini yang bagian kerasnya karetnya. Itu oke. Dan ini tidak satu warna ya, ini lebih ke orange, ini hijau logonya, ini orange ya. Ini sekarang akan aku coba perlihatkan kepada teman semuanya, gitu kok ya, disiksa lah apakah ada mungkin lem-lemannya yang terbuka. Nah, lihat kuat ya, ini tidak buka ya, sama lihat seperti teman-teman.
Itu tadi teman-teman reviewku yang mungkin sederhana yang aku ketahui karena sesuai pengalamanku ya, tentang apa itu sandal gunung dari Adopro tipenya Hydro ini. Memang menurutku enak, ringan, empuk dipakai. Kalau teman-teman yang sudah pernah pakai sandal Hydro ini ataupun saat ini masih memakai sandal Hydro ini, mungkin bisa tulis pengalamannya selama memakai ini, mungkin kekurangannya ataupun kelebihannya sandal Hydro ini kepada teman-teman semuanya. Tulis di kolom komentar supaya teman-teman mengetahui ya tadi kekurangan dan kelebihannya. Teman-teman bisa untuk referensi memilih sandal yang akan dipilih untuk harian ya. Kalau aku sih, kalau menurutku cocok untuk harian. Kalau dirasa video ini berguna bagi teman-teman semuanya dan teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FA DJAR 29. Terima kasih teman-teman, jangan kemana-mana, tetap mampir selalu di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.